Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka. Ya Arhamar Rahimin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin wa ila jami'i ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب المحرم العلاني وإلى شارحه وإلى جميع أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم مبارك يا ذا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin. Rafi' ibn Khadijin, dan dari sahabat Rafi' ibn Khadij. Wa an Rafi' ibn Khadijin, dan dari sahabat Rafi' ibn Khadij. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah wa Allah anhu, dari Rafi' bin Khadij. Qala, berkata siapa Rafi' bin Khadij. Sami'tu, mendengar siapa aku Rasulullah, ya kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqu, bersabda siapa Rasul. Laqat'a, tidak ada hukuman potong tangan. Laqat'a, tidak ada hukuman potong tangan. Fi thamrin, di dalam buah-buahan. Di dalam buah kurma. Fi thamrin, di dalam buah kurma. Wala kathrin, wala katharin. Dan tidak pula mayangnya kurma. Wala katharin, dan tidak pula mayangnya kurma. Rawahu, meriwayatkan akan hadis. Siapa al-madhkuruna, para perawi yang telah disebutkan. Siapa al-madhkuruna, para perawi yang telah disebutkan. Wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadith. Siapa Tirmidhi, Imam Tirmidhi. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Buah yang dimaksudkan menurut para ulama di dalam hadis ini adalah buah kurma yang masih ada pada pohonnya. Wa samru al-muradu bihi ma kana mu'allaqan fin nakhli qabla ayya judh qabla ayya judha wa yuhraz.
Yang dimaksudkan dengan kata athamar artinya buah kurma di sini adalah buah yang masih menggantung pada pohonnya sebelum buah tersebut dipotong dan sebelum disimpan oleh pemiliknya. Jadi wathamru al-muradu bihi makana mu'allaqan fin nakhl, yang masih terkait dengan pohon kurmanya, qabla ayyajudha wa yuhraza, sebelum dipotong dan disimpan. Kemudian yang kedua, kafara itu adalah yang dimaksudkan buah kurma yang masih muda, masih lembut. Ya. Mayang kurma itu buah kurma yang masih lembut, yang masih lunak, yang mungkin masih belum waktunya untuk dipanen. Kenapa tidak ada potong tangan di dalam hal ini? Bukan berbicara mengenai apa yang dicuri, akan tetapi bahwa di dalam mengenai pencurian ini, salah satu di antara syarat orang yang mencuri itu dihukum potong tangan adalah jika barang yang dicuri itu fi hirzin. Apa itu fi hirzin? Fi hirzin maknanya adalah berada di dalam tempat penyimpanan. Jadi karena buah kurma yang dimaksudkan di dalam hadis ini masih berada pada pohonnya dan ada yang masih belum dipanen, sehingga dengan seperti ini buah-buahan tersebut belum ada dalam hirzin, dalam penyimpanan. Sehingga posisinya masih di luar. Kemudian yang kedua, mengenai hadis ini juga bisa dimaknakan bahwa buah-buah kurma yang dimaksudkan di dalam riwayat ini adalah buah-buahan yang ada di dalam perbatasan-perbatasan kota. Sehingga buah-buah tersebut adalah sama hukumnya seperti tanaman-tanaman yang dimubahkan. Misalnya seperti tempat penggembalaan, itu juga ketika orang menggembalakan domba, menggembalakan apa, kemudian dombanya digembalakan di tempat yang tanamannya itu dimakan oleh domba tersebut, walaupun jumlahnya besar, itu yang menggembalakan juga tidak boleh dihukum, karena asalnya kala itu adalah mubah. Artinya sesuatu yang menjadi tidak ada pemilik atau tuan rumah yang pasti. La qat'a fi ta'amin wala fi ma asluhu mubahun. Tidak ada hukuman tangan juga pada sesuatu yang asalnya mubah, misalnya orang berburu kasyid, wal hatab seperti orang mencari kayu bakar, wal hashish dan rumput-rumputan. Nah, ini adalah sesuatu yang asluhu mubah. Wa indal jumhur annahu yuqta'u fi kulli muharrazin. Tapi kalau perkara yang aslinya mubah, kemudian sudah dipanen oleh orang tertentu, kemudian menjadi haknya, kemudian disimpan dalam suatu tempat yang semestinya untuk menyimpan, ketika itu dicuri, nah disinilah berlaku namanya hukuman potong tangan. Artinya bahwa pemilik sesuatu yang dicuri tersebut sudah menyimpan dalam situasi penyimpanan yang wajar. Hanyalah qat'a fi thamarin
wala kafarin. Wa an Abi Umayyah, dan dari Abi Umayyah Al-Makhzumi, yang bangsa Makhzumi, radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari Abi Umayyah. Qala, berkata siapa Abi Umayyah, utia, didatangkan siapa an-nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilisin, dengan seorang pencuri. Ada seorang pencuri yang dibawa menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadi atarafa, yang telah mengakui siapa lis. Qadi atarafa, yang telah mengakui siapa lis. I'tirafan, dengan pengakuan yang sebenarnya. I'tirafan, dengan pengakuan yang sebenarnya. Walam yujad, dan tidak ditemukan. Walam yujad, dan tidak ditemukan ma'ahu, bersama dengan lis. Walam yujad, dan tidak ditemukan ma'ahu, bersama dengan lis. Apa mata'un, benda. Ada pencuri yang mengaku, tapi ketika dibawa sudah tidak bawa apa-apa. Barang curian tidak ada. Sehingga perlu dibuktikan kebenarannya. Pencuri ini mengakunya, mengaku sungguh-sungguh apa bergurau. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ikhalaka sarakta. Ma'ikhalaka, tidak mengira akan engkau. Sarakta, mencuri siapa engkau. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ikhalaka, tidak mengira akan engkau. Sarakta, mencuri siapa engkau. Kanjeng Nabi menyampaikan ketika pencuri itu mengaku dan tidak membawa barang curian, ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya tidak mengira engkau mencuri, artinya menunggu pengakuan daripada pencuri tersebut. Allah berkata siapa lis. Qala, berkata siapa lis. Bala, ya Rasulullah. Bala, ya Rasulullah. Dia mengaku kalau dia mencuri. Fa'ada, maka mengulang siapa lis. Alaihi, atas pengakuan. Alaihi, atas pengakuan. Marata, ini akan dua kali. Marata, ini akan dua kali, atau salasan, atau tiga kali. Fa'amara, maka memerintahkan siapa baginda Nabi bihi, dengan lis. Fa'amara, maka memerintahkan siapa Nabi bihi, dengan lis. Fakuti'a, maka dipotong siapa lis. Waji'a, dan didatangkan siapa Nabi bihi, dengan lis. Karena sudah mengaku dan pengakuannya sudah diulang beberapa kali, dua atau tiga kali, maka potong tangan berlaku. Dalilnya dari mana bahwa dia pencuri? Dari pengakuannya, dari ikrarnya. Karena ikrarnya orang baligh itu yunfat, dianggap sebagai sesuatu yang bisa dijadikan dasar. Seperti juga di dalam bab sebelumnya mengenai hadus zina, orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku berzina tidak langsung dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunggu apakah benar pengakuannya. Karena sebenarnya hal-hal yang sifatnya aib semacam ini sebaiknya ditutupi. Diharapkan pertaubatannya yang hakiki, atau tobat yang as-shadiqah, tobat yang sebenarnya.
Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Istaghfir, mohon ampunlah siapa engkau? Istaghfir, mohon ampunlah siapa engkau Allah kepada Allah? Watub, dan tobatlah siapa engkau ilaihi kepada Allah? Watub, dan tobatlah siapa engkau ilaihi kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hukuman sudah diberlakukan, tangannya sudah dipotong, list yang tadi dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk dipotong, dibawa kembali kepada baginda Nabi. Untuk apa? Diberi pesan-pesan moral. Masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih ada kesempatan untuk perbaikan-perbaikan diri. Faqala, maka berkata siapa lis? Astaghfirullah, astaghfiru, mohon ampun siapa aku? Astaghfiru, mohon ampun siapa aku? Allah kepada Allah. Wa atubu, dan taubat siapa aku ilaihi kepada Allah. Wa atubu, dan taubat siapa aku ilaihi kepada Allah. Faqala, maka bersabda siapa baginda Nabi? Faqala, maka bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma, ya Allah, ketika orang tersebut, list pencuri tersebut sudah datang kepada baginda Nabi, diberi pesan moral agar beristighfar kepada Allah, kemudian mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya beliau? Allahumma, ya Allah, tu berikanlah taubat oleh Engkau alaihi atas list, talasan akan 3 kali. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Walafdu, dan bermula lafat itulahu bagi Abi Dawud. Walafdu, dan bermula lafat itulahu bagi Abi Dawud. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Warijaluhu, dan bermula para perawinya hadis itu thiqatun, bisa dipercaya. Inilah pentingnya orang yang bertaubat itu ternyata adalah orang baik. Bukan berarti orang yang berbuat kesalahan harus dihakimi, dianggap sebagai manusia yang jelek, dan seterusnya. Karena bagi orang yang masih mempunyai nyawa, masih ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Bahkan orang yang taubat itu adalah orang yang istimewa, sehingga pertaubatan pencuri ini didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebutkan annas khata'un, manusia itu mempunyai potensi berbuat salah. Ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان Terima kasih.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه قال استغفر الله وأتوب إليه قال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات اقرأوا جماعة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه وأن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Yeah.